dipertahankan dengan rekan prajurit. Sekali condong lagi, menunjukkan sikap siap sedia. Buka mata, buka gigi, buka mata, buka mata, gigi, gigi, sikap riba, maju jalan. Hentakan kakimu, saya pengen dengar dari podium ini. Sikap riba, riba, maju, jalan. Thank you.
Pilihlah kami prajurit Dharma Putra Kosta. Pilihlah kami prajurit Dharma Putra Kosta. Merani pada menyerah jiwa satria selalu di dada. Suci tulus ikhlas demi Sang Dharma Putra. Panglima TNI beserta rombongan di markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong. Acara diawali dengan lapor prajurit Kostrat jumlah 4097 orang siap menerima pengarahan. Istirahatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, shalom, om swastiastu. Angkat tangan. Perwakilan semua batalion ada ya? Yuk, terima kasih. Yang saya hormati ahli dengan para asisten, yang saya hormati, saya banggakan Direktur Asabri dengan beberapa perat yang saya cintai, saya banggakan, yang saya cintai dan saya banggakan Pangkostrat dengan segenap prajurit. Pada siang hari ini menyampaikan bahwa sama-sama kita ketahui sesuai dengan konstitusi. Saya ulangi, sesuai dengan konstitusi. Sejak tanggal 4 Desember 2017 kemarin, Panglima TNI sekaligus persetujuan menunjuk Marsikal TNI Hadi Cahyadi sebagai Panglima TNI yang baru. Dengan itu, berarti dalam beberapa hari ke depan, tugas saya sebagai Panglima TNI akan berakhir. Saya ulangi, dengan itu berarti beberapa hari ke depan, tugas saya sebagai Panglima TNI akan berakhir. Yang perlu saya sampaikan di sini, tidak ada yang lebih penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya pada kesempatan ini. Selain saya datang ke sini, pertama kali saya datang ke sini berpamitan, saya harus datang ke sini. Sungguh, mengapa? Sungguh saya bangga dan terhormat diberi kesempatan memimpin prajurit-prajurit hebat seperti kalian, prajurit Cakra! Kita utamanya, kalian semua, telah bersama-sama dengan saya sejak lama. Tidak hanya di ruang yang tenang, damai, seperti memberikan contoh dan teladan nyata penghormatan kepada nilai-nilai keperwiraan, bahwa hasil dengan gemilang adalah tugas bagi seorang perwira, adalah bagian dari tanggung jawab. Saya ulangi, keberhasilan dengan gemilang adalah tugas bagi seorang perwira, adalah bagian juga dari tanggung jawab perwira. Bagian dari kewajiban seorang perwira yang tidak perlu diberikan penghargaan luar biasa. Ini suatu contoh yang sangat luar biasa dari prajurit muda Cakra. Tidak ada yang lebih berbuat saya bangga dan terhormat kecuali sikap dan pilihan kalian seperti itu. Sikap dan pilihan seorang patriot dan kesatria sejati. Itu sambil menunggu masa pensiun saya untuk memulai babakan pengabdian sebagai prajurit paripurna. Dalam kesempatan yang sangat membanggakan ini, izinkan saya menyimpan semua kebanggaan dan kehormatan, semua kenangan tak terlupakan bersama kalian, prajurit Cakra, di hati sanubari saya. Dan detak jantung saya. Cakra memanggil, maka kalian dimanapun berada, segera kembali ke satuanmu masing-masing, atau ke tempat Cakra terdekat. Berarti, saya ulangi, berarti panggilan tugas menantimu. Siap ini? Siap! Itu tetap berlaku kapanpun juga. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada prajurit-prajurit TNI yang berhasil membebaskan sandera dalam aksi yang sangat teliti, luar biasa, dan sangat sulit dibayangkan dengan medannya sulit berhasil. Maka
dengan depan prajurit-prajurit tersebut. Satu saat saja. Perwakilan pangkat yang paling tinggi sama yang paling rendah aja. Jatuh, gak apa-apa. Mana ada perada KPLB. Emangnya PNS. Ya, cukup. Para Cakra yang saya banggakan. Kita cintai bersama. Cakra! Cakra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima pengarahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Tugaskan, kerjakan. Kerjakan! Foto kami ambil dengan 3 sesi. Persiapan. Dulu. Nanti. Semangat kau. Langit. 1, 2, 3. Sesi kedua. Cakra. Tangan kanan. 1, 2, 3. Cakra. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi kan yang saya katakan sejak tanggal 4 Presiden sudah membuat surat kepada DPR kan, untuk mengirimkan Pak Marsikal Dr. Hadi Cahyono untuk menjadi Panglima TNI ke Tepertes. Nah kemudian berdasarkan itu, berdasarkan pengalaman yang saya alami juga, bahwa itu tidak akan lama lagi, beberapa hari lagi kan gitu. Maka waktu yang ada saya manfaatkan untuk berpamitan. Dan saya mengundang perwakilan-perwakilan dari Divisi 2. Takutnya saya tidak punya kesempatan lagi kan. Maka di sini yang punya kesempatan gak apa-apa saya berjalan ke sana. Gitu. Dan seperti yang sampaikan tadi, ini karena rasa bangga yang luar biasa saya kepada prajurit-prajurit ini. Saya bangga menjadi Panglima bisa memimpin prajurit-prajurit yang hebat. Seperti mereka ini. Sepanjang sejarah tidak pernah absen. Dan tetap kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Begitu ya. Loh, tidak usah dipesankan. Kan gitu saya katakan, saya selalu bersama-sama dengan Pak Hadi kan. Kemudian Kasat, kemudian sudah menyampaikan fit for the test. Yang disampaikan semuanya itu kan sudah excellent kan, sudah langsung disetujui kan. Ya itu saja sudah. Itu sudah lebih dari pesan itu, sudah. Saya punya keyakinan dia bisa memimpin seperti yang diharapkan Presiden, lebih profesional, lebih hebat lagi TNI. Pak, pasca nanti jika memang pensiun, apa rencana Bapak 2019? Loh, saya kan masih prajurit TNI, iya kan? Tapi yang jelas, saya sudah sepakat dengan istri saya,
saya sudah mengeluarkan surat juga kepada Presiden. Saya minta izin setelah selesai serah terima, saya pertama kali saya umroh dulu. Ya kan? Saya akan bersyukur bahwa saya diberi anugerah menjabat sebagai Panglima TNI dan semuanya berjalan lancar. Itu semuanya pasti, saya yakin, takdir dan karunia dari Allah SWT. Itu. Izin Panglima, ya. Terkait dengan rotasi 85 perwira, mohon izin, ada beberapa kritik dari DPR maupun dari artikus-artikus pemerhati. Katanya Panglima ini berpolitik praktis, bagaimana tanggapannya? Kan kemarin saya sudah sampaikan, ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu legalitasnya saya hitung, kan gitu. Prosedurnya saya hitung, landasan konstitusi saya hitung, bahwa di tentara itu untuk jabatan perwira tinggi dilakukan dua tahap di pusat. Yang pertama adalah dengan pra wanjakti, itu yang diagihi oleh wakil-wakil, oleh kepala staf umum TNI, oleh wakil kepala staf angkatan darat, laut dan udara, oleh inspektorat, badan intelijen strategis, kemudian perwakilan di lembaga-lembaga terkait, misalnya Lemhanas, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, BNPT. Setelah itu semuanya mencalonkan, disidangkan, selesai, mereka laporkan lagi kepada kepala staf angkatan masing-masing. Setelah itu tanggal 4 wanjakti dihadiri oleh saya, Kasat, kemudian Kasal, kemudian Kaso, Pak Adi sendiri hadir, kemudian Wakabin, Wakil Gubernur Lemhanas, Sekretaris Menko Polhukam, kemudian Inspektorat TNI, dan Badan Intelijen Strategis. Disitulah kami rapat, tidak pernah voting kalau rapat seperti itu. Ada kesalahan, coret. Ada kesalahan, coret. Semuanya harus disetujui. Yang hadir semuanya harus disetujui. Kalau tidak menjui, kita diskusikan. Kalau meragukan, kita coret. Selesai itu semuanya, semuanya membuat paraf di lembar paraf. Berarti semuanya sudah setuju. 99-nya lengkap, semuanya sudah setuju pada itu. Nah, pada saat keluar, ya kan, saya ditelepon oleh Mensesnek Pak Praktik bahwa saya diutus Presiden sudah menyerahkan, ya, menyerahkan surat kepada DPR, calon tunggal pengganti Panglima adalah Asma Hadi saya. Dengan demikian, ini sudah jalan. Nah, kemudian besoknya saya siang-siang menghadap Presiden, ada bagi Presiden. Ucapan terima kasih dan sebagainya, pesan beliau bahwa di media sosial ada yang mengatakan jangan mengeluarkan apa, ada yang mengatakan apa, jaga nama baik, siap saya laksanakan. Maka setelah itu nggak ada, tetapi yang ini sudah tanggal 4, begitu. Nah, dalam konteks ini, perhatikan, dalam konteks ini, maka saya tidak akan melaksanakan serah terima jabatan dengan keputusan yang ada. Ya, mengapa demikian? Walaupun Pak Hadi sudah paraf juga, diberikan kesempatan begitu beliau menjabat, lihat lagi keputusan ini kan? Lihat lagi, ya mungkin beliau bilang, ah ini nggak pas waktu itu, Kak. Apa, ya itu urusannya beliau. Gitu. Saya memberikan kesempatan. Di TNI seperti itu. Gitu. Saya nggak boleh. Walaupun saya boleh. Saya de facto de jure masih Panglima TNI. Tetapi saya memberikan kesempatan bahwa surat ini masih utuh, tidak dilakukan setelah terima jabatan. Walaupun saya tahu, wah nyampaikan saya akan menerimakan jabatan ini segala macam kan gitu, segala macam ya biasa saja itu kan. Tapi itulah, ya, saya ingin mewariskan kepada yudhira saya etika. Panglima berarti pertegasan untuk serahnya terima pati itu akan diundur sampai Pak Hadi menjadi panglima gitu? Yang menyerah terimakan jabatan dari 80 ini adalah bukan panglima semuanya, bisa kepala staf angkatan, ya kan? Ya, itu nanti akan dilakukan Pak Hadi. Nanti setelah Pak Hadi mengatakan seperti ini, maksudkan itu aja. Jadi semuanya sekarang ini memberi ruang, ya, untuk semuanya berjalan dengan mulus karena TNI tidak boleh terhenti organisasinya. Panglima,
kemarin ada pemandangan, ada pemandangan yang adem gitu, yang kompak kalau panglima mengantar calon panglima bersama kasat dan kasal. Apa itu akan dijadikan mungkin budaya gitu, karena terlihat bagus, elok. Saya ini setelah saya jadi panglima TNI, saya tidak bisa budaya segala macam kan, hanya satu itu rasa kebanggaan saya, kan rasa bangga saya memimpin kasat, kasal, kasau, dan kemudian yang saya pimpin tersebut dipilih dari panglima TNI menggantikan saya. Ya itu saya bangga kan, bangga. Kemudian secara psikologis, Pak Hadi itu dengan saya beda 4 tahun, saya lebih senior. Dengan kasal, kasat beda 3 tahun. Itu kalau di TNI itu sangat menghormati sekali lah, gitu. Sangat sangat apa, respect sekali. Maka dengan mengantar seperti itu, satu moral bagus, yang kedua menunjukkan bahwa ketiga presiden sudah melantik dan sudah terima jabatan, maka kasat dan kasal akan loyal dan harus loyal. Saya pun saya mengantarkan agar mengatakan kamu fit operasi dengan tenang, kamu terpilih, dan saya minta kepada presiden bahwa setelah selesai fit operasi kemudian DPR menyerahkan surat bahwa Pak Hadi sudah lolos semuanya, maka jangan lama-lama. Saya segera, Pak Hadi segera dilantik, kemudian saya segera menerima jabatan, sehingga organisasi tanpa ada bisnis plan, Pak Hadi langsung running. Gitu. Cukup ya. Gimana? Kalau mau bertanding panas-panasan, ayo. Ayo, Pak. Coba, Pak. Ayo bertemu di bawah panglima. Terima kasih, Pak. Atas nama seluruh prajurit Cakra, saya mohon maaf kepada ibu-ibu. Mereka ini kadang-kadang menipu. Juga kadang-kadang menipu. Memang dikasih tahu sama komandan begitu. Kamu bilang berangkat latihan, karena tidak boleh menyampaikan akan tugas operasi di Oke, cukup.